sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM, kembali ketemu dengan saya Edi Hasan, jurnalis media. Nah, sebentar lagi kita akan ngobrol bareng dengan Black Sam Ben, Citra dan Minta. Tunggu saat tadi. Sekarang saya sudah bersama dengan Citra, DJ Citra, Minta. Iya, DJ Citra dan Minta. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya, enggak Palembangnya? Terakhir aku ya baru berapa bulan yang lalu. Oh, pernah? Kalau beli champagne, kalau nggak salah 2021. 2021? Ya, terakhir kan di itu, Homebase. Homebase, oh pernah ya, terakhir waktu ulang tahun. Iya, iya. Gimana nih cerita tentang Black Champagne ini? Ada kooperasi apa lagi yang akan kita tampilkan? So far sih belum ada, cuma kan dari kemarin kita juga alhamdulillah ada job beberapa luar kota. Tapi untuk sekarang kan kita lagi fokus sama proyek yang barunya. Proyek baru. Jadi biasanya dari sebenarnya nanti dulu. Ya, untuk lagu ya. Nah, untuk kita apa tuh proyek yang terbaru? The Virgin mau keluarin album nanti tahun ini, terus setelah itu mungkin akhir tahun kalau keburu, misalkan The Virgin promonya padat keburu, akhir tahun kita mau rilis sama Black Champagne. Tapi ini nunggu The Virgin dulu karena ngantri kan. Soalnya 2022 itu terakhir aku rilis sama Black Champagne Januari. Lama ya itu? Iya baru, jadi 2022 tuh kosong, jadi tahun ini giliran The Virgin, jadi bagi-bagi waktu. Oke, sahabat EJM, berarti sebentar lagi kita akan melihat kembali kepopulerannya The Virgin. Amin ya Allah. Amin. Ya. Ada lagu apa tuh yang akan kita keluarkan tuh The Virgin? Kalau The Virgin kan keluarin album ya. Iya, apa? Nah, kemarin baru syuting video klip. Sama kayak Black Champagne kan yang udah-udah kita pasti syuting video klip dulu abis itu baru promo. Nah, ini sama karena The Virgin mau keluarin album, jadi kita lebih hektik lagi karena banyak single yang mau dirilis. Nanti abis lebaran nih solo albumnya launching. Aku juga soalnya kejar-kejaran waktu karena ini juga udah ngaret ya, harusnya itu The Virgin rilis tuh Januari, tapi ngaret sampai mau lebaran nih, kita mau puasa ya, harusnya tuh sebelum lebaran itu jatahnya beli champagne, tapi karena semuanya ngaret akhirnya semuanya mundur gitu. Bisa dibocorin sedikit tuh kira-kira lagu yang akan dinyanyikan dalam album yang akan dikeluarkan oleh The Virgin? Yang pasti lagu barunya tuh ada 3 single yang bakal dirilis, jadi trilogi. Itu story ceritanya, video klipnya juga nyambung. Nanti bakalan ada di album. Itu aja sih bocorannya. Tapi bocoran lagunya gak boleh ya? Oh gak boleh? Tapi mungkin ada sedikit cerita untuk dalam lagu yang akan dirilis itu. Mengenai apa? Masih seputar cinta, cuman ini lebih ke pendewasaan sih, dari segi lirik sama aransemen lebih dewasa. Oke. Kita ngikutin pasar sekarang. Ya berarti Virgin sekarang bukan Virgin dulu ya, Virginnya agak lebih dewasa. Iya. Gitu ya. Oke, sahabat EJM, sebentar lagi Citra dan Mita akan tampil di Ocean Life dengan Ocean Life. Iya, Novotel Palembang. Oke, terima kasih Mita, siap. Citra, semoga nanti acaranya di Ocean Life lancar, ya, amin. Lancar, amin. Dan ada sebesarnya untuk sahabat EJR, Mita, The Virgin dengan support atau, terus. Gimana? Pesan-pesan ya? Iya, pesan untuk Indomie satu enggak? mungkin ini. Pesannya? Mungkin untuk menunggu albumnya. Iya, kalau pas pesannya sih sebenarnya aku tahun ini tuh sebenarnya aku udah siapin 3 project sama kayak 2000, maksudnya sama kayak tahun-tahun lalu. Aku fokus ke single solo, singlenya Black Champagne sama The Virgin. Karena aku punya 3 project di luar Triad sama Mas Dani ya, karena Triad itu kan yang ciptain lagu Mas Dani. Itu sebenarnya aku pengennya tahun ini tuh semuanya rilis lagu, projectnya semuanya, tapi tertunda karena kita punya patokan juga dan dengan segala kendala jadi ngaret, akhirnya semuanya mundur. Aku sih pengennya tahun ini paling nggak 2 project aku, Black Champagne sama The Virgin tuh rilis lagu. Tapi kalau misalkan hanya The Virgin aja ya udah aku ngalah, mungkin tahun 2024
lebih aman gitu kan. Jadi aku ngikut aja sih sebenarnya. Jadi pengennya semuanya tahun ini semuanya rilis, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, DJ. Iya. Kan karena Black Champagne juga kan jalan banget nih gitu kan. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang beda nantinya di single kita berikutnya. Dia juga udah, DJ Citra juga udah ngasih konsep. Jadi kita tinggal kabarin ke label aja sih. Cuman ini lagi nunggu antrian aja. Mudah-mudahan doain aja semoga lancar. Lancar. Aja. Nah untuk yang ditampilin malam ini kira-kira ada paduan Black Champagne dengan The Virgin? Oh pasti dong. Pasti, selalu begitu. Iya, karena lagunya The Virgin diremix sama DJ kita jadi keren banget. Jadi malam ini dan di klub-klub lain manapun kita bawain remixnya versi Black Champagne. Nah, sahabat AJM yang nggak datang malam ini mungkin agak sedikit menyesal ya, nggak bisa melihat nonton langsung penampilan dari Black Champagne, Nita, dan Citra. Nah, tapi kamu jangan kecil hati, nah, pantengin terus YouTube ini, nanti kita akan lihat penampilan Citra sebentar lagi. Oke, Nita. Ya, makasih. Hai, kita Black Champagne, aku Mita, aku Citra. Malam ini kita bakalan perform di Ocean Live Palembang. Jadi buat kalian, kita suruh-suruhan ya. See you. Nanti malam. We'll be right back.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.